Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Oke guys, video kali ini lihat guysnya jam berapa. Gak bisa dihidupin sih api gua. Ya, jam 3 lebih 2 menit. Dan aku bakal ritual seperti yang ada di judul thumbnail aku, yaitu adalah ritual memanggil Upin Ipin dengan media spiritual. Ya guys, kalian pasti ingat sama spiritualku ini. Spiritual yang benar-benar ada isinya yang dikasih teman aku Indigo. Ingatkan pasti sama ini, ya pasti ingatlah. Kalau belum ingat kan bisa cek video-video spiritual yang ada di channel aku ya guys ya. Oke, di sini kayak agak berat gitu. Aku nggak tahu nih masih ada makhluknya apa enggak, cuma ini tuh masih aku simpen di lemari aku guys. Nah, lemari aku itu setiap malam Jumat, setiap jam 3 pagi itu selalu ada kejanggalan. Mungkin karena ada boneka spiritual ini kali ya. Sekarang langsung aja kita bakal manggil Upin Ipin pakai media spiritual ini ya guys ya. Dan kita bakal hidupin lagu Upin Ipin yang diputar terbalik, dan aku juga siapin satu buah lilin di situ ya guys ya. Langsung aja kita bakal mulai. Oh my god guys, ini kalau kalian bisa lihat pandangannya bonekanya ini kayak menuju ke kamera gitu enggak sih? Ini kayak oh my god serem banget. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini dia foto Upin dan Ipinnya ya guys ya. Kita bakal taruh di sini aja ya guys ya. Dan kita bakal play lagu Upin Ipin yang diputar terbalik, oke? Okay? 1 2 3. Oke. Okay. Sudah aku play guys lagunya. Oh my god. Ah, serem juga ya guys ya. Takut banget lagi mana jam 3 pagi ritual kayak gini gitu loh ya. Seriusan guys, aku merinding banget. Serem juga gitu loh guys. Iya, apalagi ini muka Upin Ipin yang kayak gini. Aduh. Tau sendiri ya guys ya, aku ada di samping sini. Tadang. Ada suara guys di luar. Aku takut banget. Sini belum ada kejanggalan apa-apa sih guys. Enggak guys, tapi aku udah mulai merinding banget. Enggak, aku takut banget. Apa itu guys? Ada suara guys. Guys, aku takut banget. Ada suara lagi guys. Serius. Oh my god. Oh my god. Kita tuh gak pernah ngeliat. Aku gak pernah ngeliat. Terus aku takut banget guys. Oh my god. Tiba-tiba dia nelpon aku guys. Oh my god, aku angkat dulu. Halo? Halo?
Halo? Tiba-tiba suara Upin Ipin, halo? Halo? Ini Upin bukan? Halo? Keren banget, guys. Kalian harus lihat, guys. Oh ya, bonekanya kok creepy gitu ya? Aku takut banget, guys. Sangat creepy banget, guys. Apa itu, guys? Tapi suara. Oh my god. Kok ada kayak gitu, guys? Tiba-tiba kamera aku ngeblur. Luka semak, semak, semak. Cuman guys, ini udah mulai ada kejanggalan gitu. Takut banget. Dan kalau kalian tau kan ini tuh pintu. Nah, di luar pintu kamarku ini kan ada ruang tamu. Jadi di ruang tamu barusan ada suara macam-macam itu lah. Ada kayak barang jatuh, ada kayak suara aneh gitu. Dan aku takut banget, guys. Gelap banget sih, ya ampun, kok nggak kelihatan, guys. Aku masih merinding sama bonekanya loh, guys. Suara aku masih merinding, guys. Guys, serem banget kan? Kan aku udah merinding banget, guys. Ya udah, mungkin sampai sini dulu videonya. Kalian jangan buat subscribe dan kalian juga harus request. Abis ini tuh jangan siapa lagi ya, guys ya. Subscribe supaya tidak ada hal keren di rumah kalian, oke? Thank you for watching, dadah.